Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini tuh ini udah nyampe di lapangan ya. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut nonton videonya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah nonton video-video kami Mas Loto Channel dan Mbak Yuni Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezeki dan belajar selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan ini masih nunggu giliran ya. Mungkin kira-kira jam setelah maghrib ya. Ini masih jam 4:30. Nunggunya agak lama ya. Ini salonnya yang ada tulisan jejak langkahnya itu ya. Ya. Salon Budok Rejo ya. Panggung Rejo Kulon. Terus nih enggak tahu nih salon yang mana-mana aja. Nih. Ya moga-moga aja konten saya hari ini enggak kena copyright ya. Soalnya musiknya kan mulai diputar ya untuk cek sound seperti itu ya. Ini nanti teman saya yang saya bawa motor ya sama Pak Agung ini. Kesempatan ya, sebenarnya harusnya nggak bawa motor le mego ngadewe. Bareng-bareng mlaku wae ya. Golek kesempatan ngono ya. Biar lebih enak ya. Nggak terlalu capek-capek amat deh. Ya. Saya tadi tuh lihat Febila sampai pangkling. Seperti ini teman-teman. Ini dia teman-teman. Saya keliling-keliling dulu ya. Lihat sound-soundnya dulu. Ora sah tok golengan luwung sawangan ngene lho. Luwungan sawangan ngene kok cetok. Ini lagi nyariin Febi ya. Tadi Febi itu jalan sendiri ya. Tiba-tiba nabur sama temennya malah gak ada. Nah, ini Yuni yang di kemalahan. Wah. Malah jadi cari-carian ini ya. Dek. Ini saya bututin Yuni aja dulu lah. Neng arep ngendi? Bye. Toparani? Sampai di depan nih Fabila. Ini yang bagian Bu Tani, Pak Tani ya. Saatnya untuk jalan. Tapi masih belum nih ya. Masih luang banget nih nanti jalannya. Langgil lho Pak Ji. Udah diwarok-warok ya. Dari tadi Mas Lonto belum makan ternyata, cuma sarapan di rumah jadinya dimakan. Dan keramaian di sini begitu banyak juga pada antri semuanya. Saya juga di desa saya.
juga. Ada posonya ya. Kembali saja, saya tuh agak kayak orang bingung kalau nggak ada temennya kayak gimana gitu, temennya ngomong. This is Glamour Digital. Orang krungu from Metro 98 Project. Ini nungguin sampai sore ya, ini udah jam 5:30 ya, masih belum berangkat. Ini jadwalnya kayaknya kalau nggak salah tadi setelah maghrib. Wah siap Pak Ji. Ini satu kru ya, ini juga satu kru. Ini kilo Pak Ji, jadinya Pak Ji. Ini baru aja cek sound. Wih, mantep mantep pokoknya soundnya. Ini nggak tahu apabila jalan kemana lagi atau sama ibunya ya. Oh tuh Yuni, mungkin nyariin apabila lagi tuh ya. Soalnya apabila itu, dikit-dikit naver, dikit-dikit naver. Kalau saya nanti bawa motor ini ya, jadi saya nggak ikut jalan ya. Yang bagian ya antar-antar aku aja lah ya nanti. Ini juga kru juga ya. Nanti salonnya yang itu ya. Ini nggak tahu kok masih belum datang nih krunya. Kru khusus salon. Wah, Tuma itu malah pakai kacamata. Harusnya saya aja ya, tadi saya pinjem aja. Malah gaul Tuma itu. Lagi ya, ini nggak tahu suara saya kedengeran atau enggak ya.